body. Kita butuh body sebenarnya selama ini salah kaprah. Salah kaprah, sebenarnya body kita depannya tinggi-tinggi kan. Ternyata setelah riset dan lihat balapan di luar, ternyata harus cemper mobil kita. Karena aeromistisnya beda. Jadi kita butuh ketinggian mobil yang pas. Nah ini gue coba set untuk depannya kira-kira hanya 5 mili bodi belakangnya, depannya 4 mili, tapi dia saat ngedive masih ada 2 mili dari jarak tanahnya, dari jarak bodi ke tanah saat dia ngedive, berenang cuy. Jadi saat dia kayak dikepasangin bodinya, body gripnya tadi, saat dia akselerasi dia hanya ngangkat sedikit. Kalau menurut keterangan dari toko Abang. Jadi menurut dia, lu mesti agak pendek, kalau surface-nya licin, ya sebenarnya sih semua surface sih. Jadi supaya dia, ya benar sih, supaya downforce-nya lebih, grip-nya lebih ada. Kalau kata orang RC, grip. S-grip. Kalau kata anak-anak mobil, downforce. Jadi kita akan coba dengan ketinggian ini, tapi ya body itu lu mesti trim atasnya nih, supaya apa, kalau kayak gua pakai kan lebar telapak mobil gua depannya tuh 22, belakangnya 20 cm. Luar banget pak. Yo, namanya drift pak. Kalau depannya lebih sempit atau ring yeah. Gitu. Jadi lu butuh, kalau body yang kayak gua ini, gua pakai R34, mesti trimmingnya agak gila gitu kan. Sedangkan kalau gue pakai over fender, nora abis. Ini maksain gitu loh. Jadi di trimming bodinya agak lebih tinggi. Setinggi ini ya trimnya by feeling. Kadang-kadang meleset setengah mili kanan kiri, ya udahlah ya. Namanya juga handmade. Kalau untuk belakang nggak ada masalah, karena body gua lebarnya belakangnya cuma 20 cm, 200 mili, basically semua mobil masuk. Jadi, ceper, stance. Sekarang kita tes supaya dia masuk. Jangan lupa juga untuk steeringnya, trimming yang enak, dive. Kita coba ya. Gimana suspek, kalau ngerasain kayaknya suspeknya lebih enak harusnya, karena lebih ceper mobilnya, ceper relatif bodinya, bukan sasisnya yang ceper. Sasisnya emang normal. Gua kalau untuk sasis bak belakang itu 4 mili, depan 6, tapi untuk bodi emang lebih ceper. Emang butuh triknya itu, ya lu mesti trim depannya sih, kalau nggak akan ngejar, pasti mentok. Oke, gua nggak bilang ayo guys, come on, Gigi Maning cuy. Nah, oke, nanti kita lihat lagi ya. Sampai kita lihat nanti open lagi ngapain juga. Oke.